Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semua, sahabat Estefa dimanapun berada, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya. Dan di siang hari ini kita berada di tempatnya Pak Ita, teman-teman, di Bekasi. Ini aktivitas siang hari di tempatnya Pak Ita. Dan ini alhamdulillah di tempatnya Pak Ita itu sudah ada jaminan sehat dari Dinas Kesehatan Hewan setempat. Kita mau review sapi yang harga 30 jutaan, teman-teman. Tadi ada yang komentar suruh di review budget 30 sampai 35 juta di tempatnya Pak Ita seperti apa. Cari dulu Pak Itanya, teman-teman. Ini sapi-sapinya sudah banyak banget. Ini ada pendatang baru, Bu. Pak Itanya ada, Bu? Itu. Mana? Oh, itu teman-teman. Bu Itanya nggak mau diliput. Kita cari Pak Ita nih, mana nih? Ini yang sudah kita review, teman-teman. Ini stok-stok yang masih ready, stok baru 40 ekor. Sudah terboking setengah, jadi tinggal setengahnya lagi, tinggal 20 ekoran lagi. Nah itu tuh Pak Ita tuh, mantep tuh. Assalamualaikum Pak Ita. Wih, lagi ngapain Pak Ita? Lagi makan sapi. Masya Allah, sehat Pak Ita? Sehat. Nah, pakai mic Pak Ita, maaf saya pakaiin. Oke, gimana hari ini, sehat Pak Ita? Sehat-sehat. Masih semangat? Semangat. Masya Allah. Ini Pak Ita ada komentar review sapi yang budget 30 sampai 35 juta ada nggak, Pak? Ada. Ada. Oke, mantap. Ini masih ready atau sudah terboking, Pak, ini? Udah laku semua yang ini. Sudah laku semua? Iya. Masya Allah, dulur. Ini kalau kayak gini dari harga berapaan, Pak? 29, 28. Kalau yang kayak gitu tuh paling gemuk itu di pojokan? 23. 23, kita lihat, teman-teman. Iya. Mungkin buat tahun depan kali ya, Pak, ya? Iya. Ini 23-nya seperti ini, teman-teman. Semok sekali. Dan ini semua sudah laku semua ya, Pak? Iya. Nah, dulur. Hamin 1 minggu di tempatnya Pak Ita. Yang stok lama sudah laku semua. Dan belanja 40 ekor lagi ya, Pak, ya? Iya. Dan dari belanjaan itu setengahnya sudah terboking. Iya. Masalah tinggal 20 ekor lagi ya. Iya. Itu, ini teman-teman. Ini dari harga berapa? 16 juta ya, Pak, ya? 16 juta, ya. Dari harga 16 juta, teman-teman, sampai harga 18 juta setengah. Jadi, stoknya masih cukup banyak, teman-teman. Dari yang ekonomisan. Kalau yang jumbo, yang kemarin itu di review, 2 ekor udah laku, Pak? Udah laku itu. Udah laku. Laku sama orang mana, Pak? Orang Kampung Sawah. Oh, dekat dari sini? Iya, dekat. Oh, orang dekat sini, iya. Teman-teman. Nah, kita review yang belum laku mana, Pak? Yang jumbo-jumbo. Ini nih. Mana, Pak? Ini. Iya. Wah. Gede sekali, teman-teman. Ini ABK ada yang nyata nggak, Pak? Oh, kelar ya. Ini berapa nih, Pak? 38. 38 masih bisa nego? Iya, bisa. Ulur, gede sekali 38. Ya. Mantap sekali, teman-teman. Ini bisa disaksikan. Yang ini udah laku, Pak? Udah laku tuh. Udah laku. Iya. Jadi. Ada berapa ekor yang jumbo, Pak? Yang jumbo? Dua. Dua ekor. Iya. Di mana sini aja, Pak, ya? Iya. Biar nggak jauh-jauh.
Jadi yang jumbo tersisa 2 ekor, Pak? Iya, 2 ekor. Rencana mau datangi lagi apa gimana? Udah enggak? Iya, udah enggak. Jadi ngabisin yang ada di sini ya? Iya. Nih, dulur. Berapa Pak harganya? 38. 38 juta, iya. Dulur. Nih, kita lihat nanti ya. Di luar, teman-teman. 38 juta loh. Ini dari deretan ini tinggalin aja nih? Iya. Masya Allah, lur. Masih ready loh, 38 juta nih, Masya Allah. Lagi di, itu teman-teman, talinya nyangkut. Aduh. Di sini aja ya? Di situ yang legan ada mobil, teman-teman. Jadi ini, monggo disaksikan dulu. Harga 38 juta masih ready. Satu ekor apa yang iya, harga ini? Satu ekor, tinggal satu. Tinggal satu, dulur. Wah, gede sekali. Nah. Pak, kita di sebelah sana coba, Pak. Dia ya. Masuk kamera, Masya Allah. Ini teman-teman. Jadi, kalau bobot ini berapa ya, Pak? Bobotnya perkiraan gitu? 600. 600-an? 600-an. Jualnya bukan timbang ya, Pak ya? Bukan, jogrok ya. Jadi, timbangan itu cuma perkiraan, teman-teman. Perkiraan. Jadi, kalau misalnya teman-teman tertarik, langsung datang aja ke lapak, disurvei, dicek langsung ke lokasi. Sapinya sehat ya, Pak ya? Iya, sehat-sehat. Ini sapi ini sapi yang kemarin atau pendatang baru? Ini yang kemarin. Yang kemarin. Dari rombongan yang jumbo tinggal yang ini? Iya. Masya Allah, lur. Ganteng sekali loh. Ini kalau yang jumbo kayak gini siap ngirim kemana, Pak? Siap ya, terserah. Jakarta gratis. Gratis. Pulau Gadung, Tanjung Priok gratis. Masya Allah. Kalau Jakarta ujung, Jakarta Selatan itu. Gratis juga. Gratis. Mantap, lur. Jadi 38 juta masih bisa nego nih, Masya Allah. Nih kita lihat dari depannya, teman-teman. Enggak ada kendala sapinya ya, Pak ya? Aman ya? Aman. Masya Allah, lur. Sapinya ganteng sekali, simental loh. Nah, kita lihat, Mas. Dari sini, Mas. Ini, Mas. Ini, lur, dari samping kiri. Enggak ada kekurangannya, teman-teman. Ekor utuh, kaki utuh, Masya Allah. Jadi ini harga 38 juta, masih ada satu ekor. Nanti kalau mau booking sapi ini kemana, Pak? Ke Pak Ita aja. Langsung ke Pak Ita? Iya. Nanti nomor ada di komentar, teman-teman. Iya. Ada di komentar sama ada di deskripsi. Langsung dicek aja di deskripsi. Langsung ke Pak Ita, tanpa perantara. Insya Allah untuk sapi sebesar ini, cukup 38 juta, murah sekali, teman-teman. Sapinya sehat, tinggi. Ini kita lihat. Mungkin ini agak sedikit kotor, nanti gampang ya, Pak? Iya, dicuci kalau mau diantar. Mau diantar nanti dicuci. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Sapinya sehat, walafiat. Sapi simental bertanduk. Cukup 38 juta, masih bisa nego. Nego langsung ke Pak Ita. Terus mana lagi, Pak Ita? Tuh, masukin dulu nih. Ya. Wah, paling ujung. Ini, maaf ya, Pak. Iya. Kerepotin. Ini biar teman-teman yang jauh bisa melihat secara detail di luar. Karena ini jumbo-jumbo semua, teman-teman. Jadi kalau nggak dikeluarkan itu, jumbonya nggak kelihatan. Ini kita lihat dari samping sini. Ini sudah laku semua. Ini kalau barisan ini dari harga berapa, Pak? 29. 29? Iya. Sampai 38? Apa iya, ada yang lebih gede lagi? Yang ini. Ini berapa? Yang ini 29. Ini 29-an. Iya. Kalau yang ini? 30 ke atas. 30 ke atas. Iya. Ini jumbo-jumbo sekali. Ini rumputnya banyak banget, Pak. Iya. Dulur, rumputnya melimpah ruah nih. Sehari berapa truk, Pak? Dua. Dua truk? Iya. Masa lulur. Ini kalau total berapa ekor semuanya sekarang? 100. 100 pas? Iya. Tahun lalu berapa, Pak? Berapa ya? 97 apa ya? Oh, naik 3 ekor. Iya, naik 3 ekor. Masya Allah. Tapi masih semangat ya, Pak? Iya, semangat. Masih semangat, dulu. Berarti yang ini yang di bawah 30, Pak? Iya. Ini di bawah 30-an, teman-teman. Ini ganteng banget ini. Ini laku sama orang mana nih, Pak? Orang belakang nih. Sini. Oh, deket ya? Tetangga, iya. Tetangga, dulur. Ini dari harga 30 ke bawah nih, Masya Allah. Jadi kalau di sini di lapak ini ngasih makannya berapa kali sehari, Pak? 3 kali sama malam. Pagi hari, apa? Hari. Pagi, siang hari,
Terus malam. Ini hujan aja Pak, ada apa ada cemborannya? Ada. Oh, cemborannya jam berapa? Habis Johor. Cemborannya habis Johor, berarti habis ini dicombor? Dicombor, iya. Ini sebenarnya teman-teman dari timnya Pak Ite itu lagi menyiapkan buat comboran ya Pak ya? Cuma ini berhubung takut hujan, kita langsung review. Karena tadi ada komentar suruh di reviewin yang harga 30-35 juta. Jadi yang tersisa yang jumbo itu harga 38 juta. Mana lagi Pak yang tersisa? Itu samping. Boleh ayo. Tapi fokus lari, cari. Jadi kita bantu teman-teman yang lagi nyari sapi kurban, belum bisa main ke lapak. Oh, kita reviewkan. Waduh, Sob. Mana nih? Mana Pak Ita? Tuh, ini. Iya. Sapinya sehat-sehat dulur. Dan jumbo-jumbo nih. Kalau yang jumbo berapa ekor Pak nih? Kayaknya banyak banget ini. 20 ekor. 22 ekor yang jumbo-jumbo. Sisanya yang ekonomisan apa ya? Iya. Kalau yang 1 ton ada Pak? Enggak ada. Paling berat berapa Pak sini? 850. 850. Itu di sini bisa nyampe harga berapa Pak? 60 juta. Iya, 60 juta 55 gitu. Oke. Si mental ya Pak ya. Iya. Allahu Akbar. Enak. Ini dulur. Si mental bertanduk. Ini ada darah-darah pegonnya apa ya Pak? Iya, iya. Punggungnya ada hitam-hitamnya teman-teman. Kali ini berapa nih Pak? 29. 29 juta ini? Iya. Murah sekali teman-teman. Gede loh ini sapinya. Iya. Ini kalau bobot 400 lebih ya Pak ya? 500. 500 iya. Malah. Jadi perkiraan aja teman-teman. Nanti tinggal langsung ke lokasi aja. 29 juta loh lur. Si mental. Kita lihat dari belakang teman-teman. Nih, monggo disimak. 29 juta aja nih. Kaki-kakinya aman dulur. 29 juta loh. Masih bisa nego Pak? Iya, bisa. Masih bisa nego lur. 29 juta masih bisa nego loh. Lu mantap sekali. Semok sekali lur. Nih. Mantap sekali. Ini sama apa datangnya sama yang itu? Iya. Yang baru ini. Yang ini baru? Yang baru. Yang jumboan ini yang baru masih berarti tersisa karena baru ya Pak ya? Iya. Ini lur. Si mentalnya ganteng sekali. Belum terboking ya Pak ya? Iya belum. Ini sudah ada yang lirik belum ini? Belum. Belum? Karena baru ya. Ini udah berapa hari sini? Ada 4 harian. 4 harian dulu? Ya. Baru 4 hari nih? Ya. Berarti yang barengan ekonomisan itu Pak? Iya. Oke. Nih, jadi yang tersisa tinggal 2 ekor ini yang iya, gede? Iya, yang gede. Jadi ada harga 38 juta dan ada harga 29 juta. Itu masih nego lur. Nego sampai jadi sama Pak Ita. Mantap sekali. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan sapi-sapinya? Cukup? Cukup. Kalau yang ekonomisan mungkin di sekalian aja Pak ya, di sudut sekalian. Ayo Pak. Ya. Terima kasih Mas. Ya. Mantap sekali. Nih sapinya sehat. 29 juta masih nego lur. Nego di kandang. Kita absennya ekonomisan Pak, dari sini Pak. Iya. Ini berapa Pak? 18,5. 18,5. Nih. Iya, sama. 18,5. Ya. Ini udah laku ya, Pak? Iya. Ini sudah laku. Nih. Belum. Ini berapa, Pak? 18,5. 18,5. Sama ini. 18,5. Ini udah laku? Udah. Sudah laku. Ya. Yang ini? Itu 18,5. 18,5. Ini? 18,5 sama. 18,5. Ya. Ini sama? Iya, sama. Sama dulur. Ya. Terus yang ini? Sama. 18,5 juga. Ini udah ditandain ini? Udah laku ini. Sudah laku. Nah terakhir ini yang 16 juta ya Pak ya? Iya, 16 juta. 16 juta masih bisa nego lur. Tinggal nego langsung ke Pak Ita. Oke teman-teman mungkin cukup sekian. Karena Pak Ita mau ngasih makan, kita nggak enak ganggu terus. Iya. Terima kasih banyak ke Pak Ita ya. Mari. Semoga sehat selalu, sapinya terjual semua dan nggak ada kendala. Iya. Oke dulur, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.